ini ada Windu angkat bola ke depan, terjadi perebutan di sana. Andrit yang dicari, sapu saja oleh penjaga gawang Yoga Arif. Wahyu Utomo keluar atau masuk ke tendangan langsung ke gawang, angkat bola ke depan, langsung cukup berbahaya kali ini. Penjaga gawang kali ini ada Andrit Wibowo, satu kesempatan. Kali ini bola lepas tadi sudah saudara, kesempatan kini dimiliki pemain-pemain dari Persipur Purwodadi. John, satu peluang yang cukup berbahaya dimiliki pemain-pemain dari Persipur Purwodadi. Kita tantangkan sudah saudara, hampir saja penjaga gawang Agung Prasetyo tadi tidak begitu efektif saat memotong bola, menangkap bola. Beruntung tadi bola liar masih dapat diamankan oleh pemain-pemain dari Persis Solo sehingga pernah ditunjukkan di beberapa pertandingan sebelumnya. Kita nantikan saudara-saudara ya. Marcio Cirelli sudah meletakkan si kulit bundar, saudara-saudara. Marcio Cirelli dengan kaki kiri. Sementara 1, 2, 3, 4, 5 pemain dari Persipur mencoba membuat pagar hidup sekitar 10 langkah. Kita nantikan apakah langsung ya Marcio Cirelli dengan kaki kiri tampaknya. Kita nantikan langsung angkat. Sayang-sayang saudara-saudara, tepat di pelukan penjaga gawang Yoga Arif, kendati sempat terlepas tadi. Cintanya ke kami ya. Kemudian ya inilah namanya sepak bola ya, banyak sekali peluang-peluang dari tuan rumah juga kami ya, tapi alhamdulillah kami lebih beruntung ya, kami beruntung di menit-menit akhir kami bisa menciptakan gol yang seharusnya mungkin ada 4 peluang yang menjadikan gol, tapi satu pun merupakan anugerah ya. Dan alhamdulillah sekali lagi kami dapat poin 3 sebagai pengganti kemarin kami turun di kandang. Terima kasih. Baik, dari pendapat dari teman-teman dari pihak Persis Solo dan selanjutnya ada evaluasi untuk pemain nggak pada pertandingan sore ini? Pasti. Masih banyak sekali ya kekurangan-kekurangan yang harus kami benahi di latihan. Cuman kami juga apresiasi ke seluruh pemain ya. Setelah kita ulasi 8 bulan, kita kerja keras, kita ulasi bareng-bareng. Alhamdulillah membuahkan hasil. Ke depan kami tetap akan berusaha keras ya, apalagi kita akan terbang. Ya, ini sudah mudah. Dan tetap ada evaluasi. Malam ini kami pulang pun besok pagi kami langsung latihan. Ya, jadi
pemain pun juga harus apa namanya banyak yang harus kita benahi untuk kedepannya. Ada perubahan strategi apa di babak kedua? Sebenarnya tidak. Kami tetap menumpuk main di tengah. Cuman kami mengganti per person aja. Jadi atau saya bisa membaca, kami bisa membaca ya. Di saat kami bisa menekan, kami harus mengganti salah satu gelandang kita yang lebih agresif. Ya, lebih agresif. Tadi Swindu kami tarik, kami masukkan Ainuddin, alhamdulillah kita lebih agresif dan anak-anak juga apa yang saya instruksikan, kita instruksikan anak-anak menjalannya dengan baik. Untuk tanpa kebobolan tuh lini belakang sudah ada kemajuan untuk lini belakang persis. Kalau dengan mati itu kan kami ada perubahan yang sangat-sangat signifikan sebenarnya. Ya, dari posisi Sinelli setelah kami koordinasi dengan manajemen, dengan tim pelatih, dengan semuanya, Sinelli saya geser di wingback kiri. Ya. Dan Sabani, alhamdulillah hari ini Sabani sudah cukup bagus, cukup lugas. Dan back four kita di belakang cukup bagus, ya cukup lugas. Cuma ada memang masih ada beberapa yang harus kita benahi. Ya, khususnya teman-teman ini sering membuat pelanggaran yang tidak perlu di dekat 16. Ini yang menjadikan salah satu evaluasi kami. Untuk tuan rumah, Pak.